Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rini di channel Kahfi Vlog 7. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di siang hari ini ya, di hari Jumat, di tanggal 26 April tahun 2024, ini akan menginformasikan kembali terkait cek saldo bantuan BPNT tahap 3 disertai BLT mitigasi risikoan Rp600.000 ya, langsung di mesin ATM Bank BNI daerah pabrik gula Sendoro. Namun sebelum lanjut ke cek saldonya, karena sekarang masih dalam perjalanan ya teman-teman semua, ini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua untuk selalu dukung channel Kahfi Vlog 7 dengan cara like, komen, dan subscribe channel Kahfi Vlog 7 agar ini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua. Share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang banyak. Dan jangan disedih ya teman-teman agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang Rini berikan. Nah, monggo ya teman-teman semua, kita berdoa di Jumat siang ini semoga ada kabar bahagia terkait masuknya saldo BPNT tahap 3 maupun BLT mitigasi risiko pangan Rp600.000 ya. Nah, hari ini lanjutkan perjalanannya ya teman-teman semua. Semoga siang hari ini ada kabar bahagia. Amin. Nah, teman-teman semua, hari ini sudah tiba ya di mesin ATM Bank BNI dan langsung saja masuk ya teman-teman semua. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja masukkan kartu merah putihnya ya. Nah, di sini pilih bahasa yang Indonesia dan masukkan PIN atau kata sandinya ya. Nah, di pilihan menu lain, di informasi saldo. Nah, di tiga jenis rekening ini ada rekening giro, rekening tabungan, kartu kredit, pilih yang tengah ya, yang rekening tabungan. Nah, sayang sekali ya teman-teman semua, untuk saldo di siang hari ini, di Jumat siang di tanggal 26 April tahun 2024 belum ada saldo yang masuk ya. Semoga saja untuk sore atau malam nanti ada kabar bahagia terkait masuknya saldo BPNT tahap 3 maupun BLT mitigasi risiko pangan Rp600.000. Dan demikian informasi yang dapat Rini sampaikan. Apabila ada salah kata, Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rini akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.